melepas cover sekring dengan cara ditarik ke bawah. Nah, setelah terlepas, kemudian dilanjutkan untuk melepas kancing pengikat kabel. Memang agak susah. Nah, dengan cara ditekan, kemudian didorongkan ke belakang. Setelah terlepas, kemudian melepas saklar spion dengan cara didorong dari belakang menggunakan tangan sampai terlepas, kemudian ditarik dan terlihatlah soket dari saklar spionnya. Di sini kita hanya memerlukan tiga kabel, dilihat dari sebelah kanan. Kabel berwarna pink, kabel biru, dan kabel putih. Di mana kabel pink untuk buka spion, kabel biru muda untuk tutup spion, dan kabel putih untuk ACC on-off. Kemudian melepas cover pada bagian bawah. Di sini ada kancingnya ya, diputar sambil ditarik juga. Kemudian dilepas cover sampingnya juga, samping pintu. Longgarkan agar bisa melepas cover pada bagian sebelah kanannya. Setelah terlepas, di sini kita cari jalur kabel central lock. Nah, ini ya. Di sini ada kabel central lock. Soket bagian atas ini letaknya itu pada sebelah kiri bagian atas. Kabelnya berwarna putih. Ya, di atasnya kabel berwarna biru. Kabel putih kiri atas. Kemudian ini ada alat untuk menjumper kabel. Ada berbagai macam bentuk dan ukuran. Ini adalah pemasangan alat jumper. Di sini yang akan kita jumper adalah kabel ACC on atau kabel kontak yang berwarna putih. Caranya mudah, hanya perlu dijepit dengan kuat. Kemudian dipasangkan soketnya ke alat jumpernya. Ini adalah tampilan pemasangan kabel-kabel untuk membuka dan melipat spion. Disesuaikan dengan wiring diagram modul di track spionnya. Jangan sampai tertukar. Kalau tertukar, dia tidak berfungsi. Ini adalah pemasangannya setelah dipasang semua kabelnya. Di sini untuk kabel power, B plusnya saya ambil langsung ke kabel yang besar. Nah, ini terlihat ya pada gambar, diberi sekring. Kemudian ini adalah kabel massa atau ground yang berwarna hitam. Kemudian di bawah ini adalah kabel untuk central lock yang berwarna biru. Kita jumperkan ke kabel yang warna putih tadi. Ini ya, modulnya saya simpan rapi di bawah, di samping. Kemudian percobaan.